Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Detektif Aceh. Pada video kali ini, kita berbicara terkait dengan yang lagi viral di Aceh. Ini merupakan konten yang kami sebut sebagai Detektif Aceh News. Jangan lupa subscribe video ini, komen, dan berlangganan channel ini. Mari kita bawa channel ini agar Aceh lebih dikenal mata dunia. Masyarakat Aceh pernah dibuat ramai akhir-akhir ini. Mungkin kami sedikit telat untuk membahas beberapa hal ini, tapi kami rasa berita yang kami sampaikan masih cukup hangat. Hal pertama datang dari Banda Aceh, tepatnya di Kampung Berawi. Yaitu para remaja masjid di sana membangunkan sahur warga dengan cara yang cukup kreatif, yaitu dengan lantunan syair berupa ajakan untuk bangun sahur dalam bahasa Aceh. Ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajut beda. Hal ini membuat para remaja masjid di sana viral di jagat media sosial. Bahkan hampir seluruh Indonesia tahu tentang hal itu. Beberapa akun Instagram tersohor seperti Dagelan pun merepost video tersebut. Dan terlebih, beberapa artis ibu kota ikut melantunkan syair berbahasa Aceh itu. Buat kami, ini sebuah hal positif yang luar biasa dan jadi kesempatan untuk memperkenalkan Aceh di ibu kota. Ibu bapak, ibu bapak, hai kajut beda, hai. Berita selanjutnya merupakan berita duka, datang dari Pulau Jawa, tepatnya di daerah Tangerang. Terjadi pengeroyokan terhadap seorang putra Aceh hingga babak belur dan menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Muhammad Basri namanya, ia bekerja sebagai sopir kargo. Tragisnya, pengeroyokan secara brutal oleh masyarakat di sana hanya gara-gara diteriaki maling. Sementara korban hanya ingin membeli rokok di swalayan terdekat atau Alfamart. Akibat pengeroyokan secara brutal itu, korban akhirnya meninggal dunia setelah sesaat dilarikan ke rumah sakit. Korban meninggalkan seorang istri dan seorang anak lelaki yang masih berusia 8 tahun. Sungguh kejadian yang menyayat hati kami sebagai sesama putra Aceh. Semoga pelaku dihukum dengan hukuman yang setimpal. Kemudian terakhir, musibah banjir bandang yang melanda Aceh Tengah. Lokasi terjadinya banjir masih dalam kawasan kota Takengon, serta daerah padat penduduk. Sehingga diperkirakan, puluhan rumah terimbas serta beberapa di antaranya dilaporkan rusak. Hujan deras yang mengguyur terus-menerus menyebabkan munculnya air bah dari kawasan Singgah Mata atau sekitar 1 km dari kampung Payatumpi Baru. Bahkan banjir bandang tersebut sempat merendam sejumlah rumah warga di beberapa kampung di kota dingin itu. Air bah tersebut selain merusak puluhan rumah warga, juga ada beberapa unit mobil sempat hanyut disapu banjir bandang. Kami turut berduka cita atas musibah yang dialami saudara kita di Aceh Tengah. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah. Oke, Syahrir Rahmatullah, sekian pembahasan kita terkait hal yang lagi booming di Aceh. Sampai jumpa di Detektif News berikutnya. Jangan lupa subscribe video ini, komen, dan berlangganan channel ini.